Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya akan memberikan tutorial kepada kalian. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat animasi Disney seperti yang kemarin-kemarin ya, teman-teman. Tapi ini berpasangan dan ada inisial nama di bajunya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, bagus kan? Keren kan? Nah, bagaimana caranya? Silahkan kalian simak video ini sampai habis tanpa kalian skip agar kalian paham. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, seperti biasa saya minta bantuannya dari teman-teman untuk mendukung saya di YouTube dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena subscribe itu gratis dan juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, jika sudah kita langsung aja ke tutorialnya. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan aplikasi. Jadi kita langsung aja ke Play Store dahulu ya teman-teman. Selanjutnya kita install dulu aplikasinya Bing Image Creator. Kita klik Bing Image Creator. Oh, Creator. Nah, yang ini ya teman-teman. Bing Image Creator yang ini. Karena saya sudah install, ini disuruh update tapi nanti aja. Kita langsung aja buka aplikasinya ya teman-teman. Oke, kita buka di sini aja. Nah, ini dia Bing Image Creator. Kita klik. Oke, kita X dulu aja. Oke, ini tampilannya seperti ini. Nah, kalau kalian yang baru pertama kali install, nanti tampilannya nggak kayak begini ya teman-teman. Nanti kalian disuruh login seperti biasa. Cara loginnya atau cara daftar Bing Image Creator sudah saya buatkan video tutorialnya, silahkan kalian cek aja di YouTube saya. Selanjutnya, apabila kalian sudah daftar, sudah login, di sini di Ask Me Anything, kalian pilih lalu ketik Bing Image Creator lagi ya teman-teman. Oke, kita cari. Nah, kita pilih yang paling atas ini teman-teman. Sebenarnya ini juga ada ya caranya yang tidak menggunakan aplikasi tapi menggunakan link, nanti saya bikinkan tutorialnya teman-teman. Oke, buat sekarang kita menggunakan aplikasi dahulu. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita langsung aja bikin deskripsinya di sini. Karena saya sudah bikin deskripsinya, jadi kita langsung tempel aja teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini templatenya bisa kalian copy paste juga, nanti tinggal kalian edit dikit-dikit ya teman-teman. Seperti inisial namanya misal diganti, ini kan D sama A, bisa diganti sama teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita langsung pilih create ya teman-teman. Ini artinya menggunakan hoodie putih ya, perempuan menggunakan hoodie putih, menggunakan hijab putih juga dengan ada inisial nama di hoodie-nya, bersama lelaki menggunakan hoodie putih juga dengan inisial nama A dan menggunakan kacamata dan motorsport ya teman-teman berwarna merah di taman. Oke, kita langsung aja pilih create ya teman-teman. Oke teman-teman, dan udah berhasil ya teman-teman. Ini dia hasilnya, bagaimana, sesuaikan ya teman-teman. Nah, cara downloadnya kalian seperti biasa tinggal klik aja atau pilih foto yang ingin kalian download seperti ini contohnya. Setelah tampilan seperti ini, kalian tekan lama lalu pilih download image. Oke, sama buat foto yang lainnya juga, tinggal kalian pilih. Selanjutnya tekan lama dan download image. Foto yang ini juga sama, kalian pilih. Tekan lama lalu download image. Oke teman-teman, bagaimana, cukup mudah ya teman-teman. Jadi kalian bisa nih copas template saya ini, tinggal kalian ubah dikit-dikit seperti inisial namanya, atau misalnya ini kan warna hoodie-nya putih, bisa kalian ubah menjadi hoodie hitam atau hoodie apapun itu kesukaan kalian atau kemauan kalian ya teman-teman. Ini juga kan motornya motor sport, jadi bisa kalian juga ubah mau motor skuter atau motor klasik ya teman-teman. Ini juga tempatnya kan di taman, di garden, bisa kalian ubah juga sesuai keinginan kalian. Oke teman-teman, mungkin itu aja buat tutorial hari ini.
Apabila menurut kalian video ini bermanfaat, silakan kalian share ke teman-teman kalian. Dan apabila kalian ingin mendukung channel ini secara lebih, silakan kalian beri super thanks atau terima kasih berapapun itu nominalnya. Apabila kalian masih merasa kesulitan nih atau masih belum paham, silakan kalian tuliskan aja di kolom komentar bagian mana yang menurut kalian masih sulit atau belum paham. Nanti insya Allah saya jawab. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram @dance.darmawan dan akun TikTok @denamitutorial. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.